ambil. Tapi ngomong-ngomong soal dari Harit nih, ini bakal jadi bab sendiri sih. Karena kita tahu kayak insight dari arah Harit dengan 30% hybrid lifesteal ini bakal diperkuat kembali dengan buff dari concentrate energy. 20% tambah 30%, artinya 50% hybrid lifesteal loh Pak. Berarti untuk bertahan pada saat dia lagi long term fight, baik itu dari sudut turtle atau mungkin dari lordnya, ini bakal lama banget. Butuh ini sih, pick off ke arah Harith atau mungkin ke arah Joy-nya. Karena Joy udah pasti gak bakal kelihatan di map. Dan dia bakal memberikan surprise attack-nya nantinya ke arah Kari yang ingin dicari sebagai target player di sana. Ya itu karena juga combo dengan item yang kita tahu ya. Yeah. Dari Harith ada Stallium juga yang pasti akan build. Valentina sih, ini yang tadi udah sempet gue bisik-bisik Valentina. Dan benar aja, Valentina yang muncul, apalagi tambah dengan Minotaur yang berada di tangan teman-teman Dewa United. Bersama dengan Ruby. Wow. Wah, ini kayak benar-benar ditutor kayaknya deh. Ini bakal cukup menarik ya, karena dengan begini sisi power yang tadinya minim dari tim Dewa, sekarang berlebih Pak, sampai 3 loh. Tapi setidaknya memang Rebellion ini kalau misalnya kita berkaca dari game pertama ya. Iya. Dia ini seneng banget dengan hero-hero Terrifite. Texana ada Terrifite. Sekarang Valentina walaupun keluarin Terrifite-nya mesti pakai combo. Betul. Tapi dengan model seperti ini berarti Rebellion udah tahu nih gameplay mereka harus coba untuk selain pick off. Mereka harus ngandelin Valentina yang punya DPS di early yang cukup besar. Dan Martis, ini benar-benar sih dari Rebellion mau maksimalin dari early game-nya. Mereka pegang Martis, mereka pegang Valentina, ada juga Xborg. Sehingga nanti Karija bakal bisa merajalela. Atau bisa ngebantuin supaya ya Harith-nya bakal kena pressure dengan adanya Kaja. Tapi Dewa United, mereka dengan potensi seperti ini, hero-hero CC. Iya. Jujur Dewa punya chance besar untuk di game kedua. Asalkan gak dibubarkan ya barisannya ya. Karena mereka butuh banget team fight dan damage output mereka berpusat ke arah Joy atau mungkin dari Aimee dan juga Azura nantinya. Tergantung. Dia bakal kerja keras banget Rainbow dengan defense judgement-nya. Apalagi bakal dieksekusi nantinya dengan Yan dari ada decimate-nya. Karena untuk dari Rebellion sendiri, mereka punya dua physical power yang bisa dibilang parah loh Pak. Oke. Okay. Bisa dibilang ini adalah match point antara Dewa United Roads berhadapan dengan Rebellion Blitz. Tapi kita bakal tes suara dulu. Perbadas, mana suaranya? Masih semangat walaupun bulan puasa, ini dia game kedua. Ya, di Land of Dawn kita persembahkan untuk kalian tentunya. Siapakah yang bakal menang? Apakah clean sweep? Atau mungkin bakal bisa dibilang comeback stronger dari arah tim Dewa di sana? Kalau kita berkaca dari segi pemilihan hero ya, ini cukup sustain terlebih dengan durabilitas power yang diberikan sama tim Dewa. Mereka kuat banget untuk long term fight-nya. Bahkan gak cuma itu aja dari Ruby atau Minotaur di sana, dari Dead atau Ki, tapi dari Azura yang bisa dibilang di sudut gold lane sekarang. Cukup hati-hati memang melawan Kari. Enaknya Valentina itu clear-nya cepet. Yeah. Bantuin teman-teman lebih enak. Nanti menuju level 4. Pasti ada di XP lane. Dan dia bisa ngasih ke arah Rainbow ini untuk level 4. Jadi untuk di turtle mereka bakal lebih enak lagi nih dari Rebellion untuk bisa kasih surprise-surprise attack. Iya ya, terlebih dengan final slash yang harus diambil banget sama Valentina. Itu jadi PR sih buat mereka. Cuman sekarang bermain cukup agresif. Mereka udah invasi jungle tipis-tipis loh Pak. Ya walaupun sekarang juga dari Yan juga melakukan hal yang sama ya. Iya. Yeah. Dengan skin Levi. Anjay, keren banget. Favorit. Hah? Favorit Dio kan? Favorit gua, betul. Okay. Tapi kayaknya Yan mulai coba untuk dicicil-cicil. Ada Pendragon di depan. Mencoba untuk mundur tapi Mortal Coil bener-bener mengusir. Bahkan dari sekarang Yan ya masih bisa mundur. Ada harapan yang dilakukan oleh Rebellion dan bahkan Pendragon yang berhasil menumpaskan tubuh Yan. Luar biasa rotasi yang begitu cepat di follow up dengan sangat baik ya. Walaupun memang belum ada final slash tapi Pendragon berhasil mendapatkan satu killnya dengan adanya sinergi dari Blaze yang ciptakan dan juga Emo Funded dari Aradit di sana. Tapi kita lihat sekarang Turtle yang sudah hadir, presented by KFC tentunya bakal jadi perebutan yang cukup menarik buat mereka. Apakah bakal diupayakan karena rotasi diramalkan bakal segera ke arah sana. Termasuk juga Ki yang sudah melihat dan membuka map. Waduh, yuk. Walker sih udah pegang ke arah Minion Fury nih. Dengan Minion Fury yang dia pegang, berarti mau gak mau dia harus ke depan. Iya. Cukup berisiko kalau misalnya mungkin dari Rainbow gak buka duluan atau gak ada Becky yang menjadi backingan ya. Sementara dari Turtle yang pertama ini bakal coba untuk ditarik begitu aja. Mau Fender dilakukan, Minion Fury dari Walker
hasil kopian rasakan ultimate-mu sendiri. Tapi Yan, decimation-nya udah cukup untuk membuat dari Deed-nya tumbang. Dan bahkan Ki terpaksa melakukan flicker tetap dikejar dengan decimation dan juga mortal coil. Sangat menyeramkan, Martis mengejar nyawa masing-masing. Karena kita lihat sekarang Turtle pun dikembangin untuk diambil. Apakah Pendragon bakal bisa mendapatkan? Kali ini dengan Pendragon yang coba untuk dipukul mundur. Ada final slash yang dilakukan. Tapi Divine Judgment yang tadi belum bisa menghasilkan point kill. Karena dari Pendragon yang masih bisa mundur aja. Wow, masih selamat loh. Ki yang tadi bakal tumbang ternyata masih bisa dari titik terendah hidupnya menyelamatkan dirinya. Tentunya jadi satu keuntungan dan gak terlalu rugi-rugi amat untuk dari tim Dewa. Tapi yeah, tim Rebellion berhasil mendapatkan chance tersebut ya. Dengan pemaksimalan dari Defense Judgment-nya dari Rainbow. Tentunya commit final slash E. Di sana yang diambil ternyata belum dipakai loh ya. Tadi Pendragon final slash-nya on point banget. Yeah. Dapat banget. Nah sekarang di arah bottom lane nih. Lucerne masih cukup kuat juga untuk beradu dengan Azura, walaupun ya tadi udah sempat gue bilang bahwa Phantom Step akan selalu dikeluarkan untuk mundur, untuk ngegocek. Sementara di arah top lane, Vengeance dari Pendragon coba untuk ngecicil-cicil karena Becky, tapi Minion Fury di arah bottom lane, Rainbow-nya gak bakal bisa selamat. Jamal Force dilakukan walaupun ada decimation dari Yan. Bahkan di retry Deed-nya seperti purple buff. Deed kali ini dalam ancaman, mortal coil dilakukan, masih ada flicker untuk mundur sesaat. Minion Fury balasan menjadi satu kunci utama dari Walker Nakal yang membalikan kembali dari war yang terjadi di arah mid lane ke arah river di sana. Waduh, ini Azuranya udah mulai coba untuk diperhatikan loh sama teman-teman Rebellion. Walaupun sekarang Yannya udah memilih untuk cabut dulu. Ngelihat ada Ki yang hadir untuk menolong. Sehingga dari Lucerne kayaknya juga akan jaga-jaga jarak. Dia gak mau sampai tertakedown di tangan combo Ki dan juga Azura. Iya, mesti hati-hati memang ya. Walaupun memang kalau dari segi jarak ya, kita lihat Azura sebenarnya lebih unggul. Terlebih dengan adanya Impurage yang dipegang, mananya bakal lebih deres banget nih bagi... Tapi kayaknya bakal dirusuhin begitu aja, dipanjas mendilaukan. Tapi di arah belakang, Jaman Force untuk melamatkan diri dan juga melakukan satu taking ke arah depan. Azuranya masih bisa selamat karena Yan, decimation-nya terlalu early bahkan dari Minion Fury. Ki berhasil membalikkan keadaan. Serangan dari bangun Rebellion menjadi berantakan. Lagi-lagi Mortal Coil membubarkan jalan dan di atas pun langsung aja didapatkan dengan adanya Biki yang di take down dari arah depan. Dua momentum yang bersamaan terjadi tentunya memberikan satu pengalihan aja karena Turtle pun yang sudah dihadir di sana presented by KFC nampaknya bakal segera didapatkan. Apakah bakal di steal? Ternyata diamankan Gio. Waduh, tapi decimation udah cukup untuk membuat Deed-nya tumbang. Turtle ditambah dengan adanya satu point kill. Menambah lagi jarak dari segi goal 1100 untuk teman-teman Rebellion. Dan bahkan, iya. Lihat deh. Iya. Yannya masih coba untuk ngebandel nih. Mau coba untuk rusuh-rusuh ke arah Orange Block. Pressure besar dari Rebellion menuju ke arah bottom lane. Ini bakal menjadi jawaban apik bagi mereka. Iya, ini benar-benar pemaksimalan yang bagus sih buat tim dari Rebellion di sana. Terlebih kita lihat ya. Brute Force juga sudah didapatkan sama Becky. Tentunya dengan spell farm yang dimaksimalkan dan juga sisi yang dikurangi. Ini bakal bisa lebih unggul ya untuk dapetin team fight mereka. Tentunya dari arah Cyborg juga. Tapi kalau kita berkaca dari mid lane, Enchanted Talisman sudah didapatkan oleh Walter Nakal. Cooldownnya bakal lebih cepat. Dan untuk dari laning pace-nya ini bakal lebih dominan nih di arah mid lane. Oke. Kali ini Karinya ketinggalan di arah bottom lane. Bakal bahaya kalau misalnya dia terlalu ngebuka map sendirian. Yeah. Radiant Armor sih yang menjadi jawaban bagi Kaja dari Rainbow. Dia tahu betul damage dari Emi ini bakal bahaya. Emi belum tumbang sama sekali. Emi udah level 10. Wow. Sedangkan untuk Yan ketinggalan satu level. Tentunya ini bukan hal yang baik nih untuk Yan. Mau adu retribution juga bahaya. Tapi kalau mau adu-aduan stiker boleh itu. Boleh banget. Ada assist, ada juga dari ini ya. Ampun Bu Sepu, itu masih ada tuh teman-teman beli battle emote-nya. Dan juga kalian bisa dukung jagoan kalian bareng KFC. Jagonya ayam, jagonya e-sport. Tentunya ya, karena ini yang wajib banget mereka dapatkan pagi KFC. Buat buka puasa enak sekali. Tapi kita beralih ke arah game kembali. Dimana sudah ada Azura yang nampaknya bakal dapetin free space di sana. Dia udah dapetin Sarlium loh. Artinya untuk dari hybrid life steal-nya bakal kenceng banget. Tinggal wah, di posisi bahaya yang banget nih. Di penjasmen dilakukan dan akhirnya key-nya masih bisa untuk mundur sesaat. Tapi di arah belakang,
Fit yang coba untuk dicicil-cicil. Bahkan Becky dengan ada Avengers yang dilakukan, I'm offended dilakukan juga. Becky masih cukup kuat untuk bisa bertahan. Impact dari Xport yang benar-benar memiliki banyak nyawa, sulit untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari Dewa United. Bahkan sekarang dari Azura memilih untuk mundur dulu karena zaman force-nya sudah tidak ada. Ajaib sekali ya, sudah berhasil diculik tapi gak ter-takedown di sana Azura. Memang penjagaan yang cukup baik dari Ki di sana, terlebih dengan Dimitri. Nah, zaman force-nya dilakukan, mencoba untuk mendapatkan ke arah Walker Nutskull. Dia satu pada slice mencampar kejahatan, membuat dari Walker Nutskull yang gak selamat luster di arah belakang. Melakukan flanking, ada satu flicker yang digunakan tapi tidak bisa menghindar dari serangan Amy yang benar-benar menyakitkan. Dua ditukar dua, tapi lihat bagaimana satu decimation. Chain kill dari Yan cukup untuk membuat dua player Dewa United gak selamat. Outstanding move kembali terjadi dengan motor coin dan adanya decimate beruntun. Nampaknya menjadi satu kunci jawaban untuk tim Rebellion. Dan kita lihat sekarang dari arah atas, Lord yang sudah hadir. Tersentak by KFC, nampaknya segera diambil dan cukup free. Tapi masih ada waktu, masih ada jarak, apakah bakal di-steal? Walaupun memang cukup resiko, tapi Joy bakal langsung masuk. Langsung coba untuk maju ke arah depan, tapi Jamal Fox coba untuk dikeluarkan. Retribution dari Yan lebih baik untuk mendapatkan Lord yang pertama. Tapi serangan bertubi-tubi dari Dewa United membuat dari Yan dalam ancaman minion sudah dilakukan. Red Bull-nya menghilang, Lucian juga gak selamat. Satu minion fury, satu momentum membubarkan masa Rebellion. Rebellion dipukul mundur kembali dan langsung menuju ke arah markasnya, tapi berhasil mendapatkan Lord kembali. Apakah bakal menjadi Lord gratis? Karena di tengah sudah berpusat kepadatan penduduk dari 4 player sekaligus oleh tim Dewa. Final stage kembali dibuka, Bang Gio. Yap. Dan sekarang, teman-teman dari Dewa United, setelah dapetin momentumnya, mereka masih punya PR loh. PR-nya apa sih, Bang? Itu dia Lord yang masih berjalan di arah bottom lane. Dan teman-teman dari Rebellion juga sudah berkumpul. Mereka masih coba untuk mengorganisir dari segi minion-minion yang ada. Bahkan 3 player dari Rebellion, bahkan 4 sekarang, akan menuntun jalannya Lord. Sehingga membuat dari Dewa United yang bermain sedikit bermain dengan pola 4-1, membiarkan Amy sendirian. Ini akan kekurangan damage-nya. Karena mereka bakal berharap dari Azura. Atau kalau ngomongin dari segi laning, ya bakal cepat banget. Bahkan Conceal sekarang udah digunakan mencoba untuk mencari siapapun di depannya. Iya, dan juga kita lihat sekarang dari arah bawah ya, dimana nampaknya Orange Glove bakal diambil, tapi Lord hanya menjadi pengalian aja, karena mereka bakal berpusat untuk menyerang dan menunggu trapping yang dibuka dari adanya tim Dewa yang menuju ke arah tengah. Hasil bagusnya adalah satu altar tarap di arah top lane-nya masih utuh, iya. Even ada Lord. Sehingga ini membuat dari Rebellion sepertinya nggak unggul-unggul amat ketika dapetin Lord tersebut. Ya, mungkin bisa dimanfaatkan tadi ya ketika adanya Becky di atas. Cuman 4 player yang ada di arah bawah cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan tower. Dan kita lihat dari Amy, dia udah dapetin item tambahan dengan adanya magic power yang maksimal. Tapi dari ala Lucian di sana dapetin turret ketiga. Yap, akhirnya Lucian dapet backingan ya. Ada rekan-rekannya di belakang untuk coba untuk memberikan bantuan. Menghancurkan ke arah inner turret juga di arah top lane. Tapi sekarang, Yane yang bakal coba untuk dipukul mundur. Ada flicker ke arah depan. Dan bakal minum free coba untuk dilakukan. Teman-teman dari Rebellion mencoba untuk mundur. Tapi lihat bagaimana Dit. Coba untuk mencari posisi lebih baik. Tapi tidak dengan Ki. Karena damage dari Lucerne benar-benar menyakitkan. Perih banget, Pak ya. Dengan satu orang yang tumbangkan Ki. Nampaknya too much damage attack. Dia pertahankan semua apa yang ada. Dan sekarang, nampaknya momentum bakal berlanjut kembali karena manajemen wave yang harus mereka lakukan itu harus bisa dikembalikan sih bagi tim Dewa. Ya, mereka sih benar-benar dari Dewa kesulitan ya. Walaupun tidak terlalu kesulitan seperti di game pertama tadi. Iya. Tapi di game kedua ini, mereka benar-benar harus mengupayakan supaya Amy cepat-cepat join the fight. Walaupun ya Yan nanti ketika Martis menuju ke arah mid to the late game, powernya udah gak sekeras ketika di awal-awal permainan. Iya, agak melemah ya. Iya, tapi harus hati-hati. Lucian-nya siapa yang megang ini dari tadi. Dan sekarang, kombonya akan coba untuk dilakukan. Ada satu Mortal Coil untuk mundur begitu saja. Divine Judgment dari Rainbow masih ada. Tapi tidak bisa dikombo dengan Flicker. Karena Flicker-nya masih cooldown juga. Sehingga, Rebellion kayaknya bakal coba untuk bermain lebih safety dulu. Membiarkan Yan dan juga Becky yang akan berada di frontliner mereka.
Iya, siapapun yang bakal buka Lord duluan nih bakal cukup bahaya buat mereka. Nampaknya bakal kiting dulu pelan-pelan sambil menunggu dengan Last Insanity yang ditahan. Conceal gameplay dari Rainbow mencoba untuk mendapatkan Karapen Dragon di Panjakon dilakukan dan akhirnya membuat dari Pendragon hingga selamat. Kehilangan satu member Last Insanity berani untuk dilakukan oleh Becky. Dan bahkan diharap belakang, Lucernya benar-benar gak selamat walaupun Yan kali ini. Yan! Desi pace-nya dia begitu baik. Benia looking for savage. Dan kali ini Amy akan menjadi bulan-bulan warga. Amy! Desi pace-nya masih ada. Savage! Didapatkan oleh Yan. Savage perdana di FPL ID season 9. Wipe out, outstanding move dari Yan berhasil mendapatkan momentum kembali dan gak hanya puas dan semakin puas dengan mendapatkan Lord yang tanpa ada gangguan sama sekali dari arah river. Benar-benar cukup pemanas dan bisa dibilang menjadi war yang cukup mutlak dimenangkan sama tim Rebellion di sana dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari arah river. Luar biasa, game kedua diwarnai savage. Yan. Benar-benar menggila di game ini. Benar-benar diberikan kemanjaan oleh rekan-rekan yang lain. Walaupun awalnya kita lihat Lucern yang menjadi bulan-bulan warga. Azura benar-benar udah melakukan yang terbaik. Dapetin double kill. Sayangnya, impact dari decimation chain killer yang masih berlanjut. Gak bisa dihentikan sama teman-teman dari Dewa United. Dan sekarang Lord sudah berada di tangan mereka. Rebellion bakal coba untuk membawa game ini jadi 2-0. Iya, dipertahankan dengan adanya penyerangan dari 3 lane sekaligus. Ini bakal cukup sulit sih. Terlebih dengan adanya bom waktu dari arah top lane. Tentunya tim dari Dewa harus bisa menjaga jarak dan menunggu momentum. Panjatman lagi dan lagi coba untuk dilakukan. Diet menjadi bulan-bulanan. Tapi lihat bagaimana Lucern di arah belakang speed level udah dilakukan. Flicker bersama dengan Last Insanity. Tapi ternyata Amy masih bisa menghindar. Wow, masih bisa menghindar ya. Tapi dari top lane tentunya menjadi titik buruk buat mereka. Karena kita lihat sekarang di mana sudah bakal titik beratkan dengan Lord yang sudah hadir. Menjadi bom waktu dan di arah mid lane langsung diserang pun. Di mana kita lihat Lucian langsung didapatkan. Wow. Minion Fury langsung dikonek. Fury coba untuk dilakukan. Final Slash coba untuk dikeluarkan. Tapi sekarang dengan adanya Yan yang begitu sulit untuk ditumpahkan. Pembuat dari Elbow Bentum bagi Rebellion karena base-nya berhasil didapatkan. Kemenangan Buadis. Savage 2-0, Rebellion menggeser posisi. Luar biasa, outstanding move dari Rebellion dan juga Yan dengan wipe out yang ada di game terakhir kita tentunya. Langsung menutup dengan clean sweep yang didapatkan oleh tim Rebellion. Blitz, oh my god. Benar-benar ya, sangat on point dengan trend push yang terjadi. Bahkan ketika tadi Dirt yang diculik pertama, itu jadi satu titik berat sih. Karena kekurangan frontliner juga dari tim Dewa di arah tengah. Ini dan tadi jelas. Kita lihat ya, Last Insanity yang dibuka sama Xbox di sana hanya untuk memberikan teori ancaman aja. Karena fokus mereka akhirnya mendapatkan turret yang kedua dan langsung strike forward.